السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أرى حاضرين الحاضرات yang menghadiri pengajian malam Jumat yang kami hormati. Minggu yang lalu saya sudah menerangkan tentang bagaimana pandangan atau adanya tiga pandangan tentang yang namanya kelanjutan hidup sesudah mati. Pertama, ada yang mempunyai anggapan bahwa itu, mati itu artinya sudah berakhir segala-galanya dan tidak ada apa-apa lagi. Ini pandangan orang yang sama sekali tidak punya iman terhadap Allah dan hari kiamat. Kematian manusia seolah-olah sama dengan kematian binatang dan kematian benda-benda yang lain. Pandangan yang kedua menganggap bahwa mati itu artinya sudah tidak lagi merasakan apa-apa sampai nanti dibangkitkan dari kubur, dihidupkan kembali. Jadi selama dalam melintasi alam yang disebut alam kubur atau alam barzakh, ini tidak ada apa-apa. Tidak ada siksaan, tidak ada kenikmatan. Ya artinya mati. Mati dalam arti tidak ada apa-apa selama di dalam kubur, sampai kelak dibangkitkan lagi. Baru di sana akan ada apa-apa kelanjutan. Yang ketiga, ada pandangan yang menganggap bahwa mati itu sebenarnya hanya berlaku untuk jasad atau badan, badan kasar. Sedang roh atau jiwa itu kekal, tetap. Dan roh inilah yang di alam barzakh akan merasakan apakah pahala dalam arti kenikmatan atau siksa dalam arti penderitaan. Dan sejak itu, artinya sejak yang namanya mati, berakhirlah cerita yang namanya badan fisik ini. Sudah tidak ada lagi kelanjutan, yang ada hanya roh. Jadi sejak mati menurut pandangan yang ketiga ini, itu peranan badan fisik kita ini sudah berakhir, sudah habis ceritanya. Yang ada kelanjutan ini hanya roh. Jadi sejak alam kubur sampai besok, itu semuanya dilakukan hanya dengan nyawa, dengan roh, dengan jiwa saja tanpa badan fisik kita. Ini ternyata ketiga-tiga anggapan atau pandangan ini tidak sama dengan pandangan Islam. Islam mengajarkan bahwa mati itu bukan apa-apa. Mati itu tidak berarti lenyap. Mati itu tidak berarti berakhir, tetapi mati itu artinya berpindah alam. Berpindah alam.
Memang Islam berpendapat bahwa roh itu tetap kekal sekalipun sudah berpisah dari badan. Berpisah dari badan itu artinya, menurut Islam, berarti bahwa roh itu sudah tidak lagi bisa mempergunakan dan memanfaatkan badan jasmani ini. Artinya, badan jasmani ini sudah tidak lagi terikat, sudah tidak lagi berada di bawah perintah roh atau jiwa itu. Sehingga badan atau anggota jasmani kita ini semata-mata merupakan alat, alat mati malahan, alat yang tidak mempunyai daya atau kekuatan sendiri, kecuali apabila diperintah, dipergunakan, dijalankan, digerakkan oleh yang namanya roh. Jadi menurut pandangan Islam, badan jasmani ini tidak lebih, tidak kurang seperti hanya kendaraan. Kendaraan itu baru bergerak apabila ada yang mengendarai. Ketika si pengendara ini sudah tidak lagi mengendarai kendaraan itu, maka dengan sendirinya kendaraan ini sudah tidak berfungsi, sudah tidak punya peranan apa-apa. Tangan adalah merupakan alat untuk memukul, untuk memegang, dan sebagainya. Telinga alat untuk mendengar. Mata untuk melihat. Yang melihat, yang mendengar, itu sebenarnya roh. Roh. Ya, roh kita yang kekal itulah yang merasa, yang menjamah, yang mendengar, yang melihat. Ini artinya anggota sebagai alat untuk roh. Tetapi roh itu sendiri bisa berperan tanpa menggunakan alat-alat ini. Sebagai contoh, roh ini bisa merasa sedih. Apa alat untuk sedih? Tidak ada. Tanpa alat, dia merasa senang, dia merasa sedih, merasa sumpek, merasa sempit. Itu semua adalah roh. Bukan badan jasmani, bukan anggota badan kasar ini. Ini tidak ada hubungannya dengan anggota kita ini. Orang susah, sedih, itu alat apa yang digunakan untuk merasa sedih, merasa gembira? Tidak ada. Memang roh bisa berfungsi tanpa memakai alat. Nah, yang namanya mati, sesuatu peranan yang digunakan, yang peranan roh yang tanpa alat anggota itu tetap. Jadi dia kalau sudah masuk alam lain yang namanya alam kubur, maka roh ini tetap dengan fungsinya yang tanpa alat tadi. Dia merasa senang, dia merasa sedih, tetap merasa jibuk, merasa ini, merasa
semua perasaan-perasaan nikmat, perasaan-perasaan susah itu tetap kekal bersama roh. Sekalipun anggota badan sudah hancur luluh, sudah menjadi abu, tetap. Jadi yang namanya mati ialah habisnya peranan anggota itu, habisnya peranan roh itu dalam menggunakan anggota fisik. Atau dengan kata lain, roh ini sudah tidak bisa menggerakkan, menggunakan mata ini, telinga ini, tangan ini, yang ada hubungannya dengan fisik sudah berakhir. Itu namanya mati. Tetapi roh ini, oleh karena roh itu tidak pernah mati, maka ia tetap selama di alam kubur merasakan enak dah enak, susah dah susah. Ya semua itu, peranan roh itu tidak menggunakan, tidak memerlukan anggota fisik. Nah itu namanya kehidupan di alam barzakh. Dan bahwa pada satu saat roh ini kembali habis dikatakan bahwa orang yang baru mati, ya baru mati, nah ini berapa batasnya itu, roh itu dikembalikan lagi. Jadi artinya begitu orang itu dibawa ke kubur, ke ditanam, roh ini yang tadinya sudah berpisah, dalam arti sudah tidak ada kaitan dan hubungan, dikembalikan lagi. Sehingga pertama kali malaikat yang bertanya, menanyakan ini dan itu, ini langsung berhadapan dengan roh, dengan lengkap dengan badan jasmaninya ini. Itu di dalam kepercayaan Islam, mengembalikan roh berperan terhadap anggotanya di alam kubur itu bukan apa-apa bagi Tuhan, ya, bagi Tuhan. Dan sekarang saya mau melanjutkan keterangan. Karena itu saya kemarin mengatakan mati itu kalau boleh saya ya contohkan yang paling jelas, yaitu orang yang hidup tapi badannya lumpuh. Dia punya tangan, tapi tangannya sudah tidak bisa digunakan lagi, digerakkan tidak bisa. Dan ini yang namanya mati tidak hanya 1, 2, 3 badan, sekujur badan sudah lumpuh, sudah tidak berfungsi lagi sudah. Jadi kita punya keinginan, kehendak, tapi sudah tidak bisa lagi, tapi sudah lumpuh. Mata kita sudah tidak lihat, sudah kabur entah karena penyakit apa, tidak bisa dimanfaatkan. Nah, lumpuh total inilah yang namanya mati. Jadi mati itu sebenarnya apa itu? Putusnya roh ini dalam menggunakan anggota badan. Ini sudah tidak lagi. Itu namanya mati. Sedang roh ini tidak pernah mati, ya, tetap kekal. Ini berdasar Quran maupun berdasar hadis, seperti yang pernah saya baca, yaitu hadis yang mengatakan innama khuliqtum lil abad, sebenarnya kamu diciptakan untuk selama-lamanya, kekal, kekal. Nah ini kita sampai di batas ini kita bisa menguraikan dalam arti hubungan roh dan badan. Jadi badan ini
berikutnya. Ini saya jelaskan bahwa badan ini bukan tempatnya roh. Bukan. Roh itu tidak bertempat di dalam badan. Tidak. Roh ini termasuk jauhar. Tapi dalam istilah itu ada tiga. Benda-benda di alam ini tidak lepas dari tiga jenis. Satu yang namanya jauhar. Yang kedua jisim. Yang ketiga arab. Jisim yaitu sesuatu benda yang bisa dibagi, disusun, ya, diurai jadi bisa diukur, bisa ditimbang, itu jisim atau benda padat. Tapi roh tidak bisa. Roh itu termasuk, malah di dalam Quran dikatakan kulir ruhu min amri rabbi. Roh ini tidak bisa rusak, tidak bisa susut, tidak bisa mati, tidak bisa lenyap, dan dia tidak, bukan jisim, bukan arus. Dia berdiri sendiri. Dia tidak menempel. Yang menempel itu namanya arus. Putih, hitam, itu menempel. Sesuatu yang menempel itu namanya arus. Sedang yang ditempeli namanya jisim. Nah, jauhar ini sesuatu yang berdiri. Ini saya kira bukan tempatnya saya di sini menguraikan panjang lebar hal ini. Tapi yang saya maksud bahwa roh itu, di mana letak roh dalam kedudukan jasmani ini? Ini yang jelas tidak di dalam. Tidak menempat dia. Dia bebas. Sesuatu yang tidak bertempat. Itu namanya jauhar. Roh ini termasuk jauharun fardun kamilun hayyun bidatih. Lain dengan nyawa. Nyawa atau roh kehidupan itu lain lagi. Itu roh ini fungsinya untuk langsung memberikan sebagai Allah memberikan kehidupan pada aliran apa, pada gerakan tubuh ini. Jadi kekuatan seperti lampu ya, yang menyala. Yang namanya kita sebut hidup ini adalah cahaya lampu itu. Darah itu ibarat minyaknya. Dan seterusnya. Jadi ini lain. Roh jas, apa, kehidupan atau nyawa ini, ini bukan roh yang saya sebutkan tadi. Roh, kata-kata roh itu, roh jahat, selain-lain ya. Yang dimaksud roh jahat itu sifat yang disebut di dalam Al-Quran ammaratun bisu, atau kalau menurut istilah Indonesia hawa nafsu. Hawa nafsu itu ya sesuatu yang bersifat roh, artinya bersifat khas, yang abstrak, yang tidak bisa diraba, tidak bisa diwujudkan.
ini membicarakan soal ini. Jadi dengan gampangnya saja, apabila lampu yang namanya nyawa ini sudah tidak menyala, sudah mati, padam, maka itu namanya mati. Artinya berarti mati badan ini. Artinya kegiatan badan ini menjadi berakhir. Tapi yang bertanggung jawab, yang menerima perintah dari Allah, yang menerima agama, itu bukan nyawa-nyawa. Nyawa ini hanya penggerak mesin gitu saja. Tapi yang bertanggung jawab, yang berpikir, bercita-cita, berangan-angan, jahat atau itu roh-roh yang tadi saya katakan kekal tadi itu, yang merupakan jawhar. Nah, ini saya batasi sekian sebagai mengulangi keterangan saya yang lalu. Tentunya ada yang kurang puas ya, karena kurang jelas. Sampai-sampai dikatakan bahwa roh kita, roh yang dimaksud yang kekal itu merupakan atau lebih dekat disebut jenis malaikat. Inilah hebatnya manusia. Manusia ini mempunyai susunan konstruksi yang terdiri dari macam-macam unsur. Unsur malaikat ada, yaitu roh tadi. Jadi roh itu sebenarnya alamnya bukan di sini. Dia di sini ini orang asing di bumi. Dia itu di alam sana. Alamnya roh itu adalah alam malaikat. Alam gaib. Itulah rumah aslinya. Karena itu dikatakan kalau orang mati itu pulang kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berpulang. Yang pulang itu ininya apa? Rohnya ini pulang ke alamnya. Dan roh yang baik yang berhasil diuji selama di sini, dia itu diambil, ditaruh di sini, diberi kendaraan namanya badan. Ayo gunakan ini. Sampai di mana kemampuanmu? Sudah selesai, ayo kembali. Kembalikan. Kalau dia bertugas baik, dia gembira, merasa bebas dia. Dia bebas kembali ke rumah aslinya dan dia tidak terikat lagi oleh segala macam hukum yang disebut hukum alam, hukum bumi, hukum hidup di bumi ini dengan segala macam tetek bengeknya itu. Nah, dia kalau sudah lepas, dia sudah bebas, tidak berlaku hukum bumi ini padanya. Dia akan mengalami hukumnya sendiri, hukum roh. Tiap-tiap alam itu punya hukum sendiri. Ketika kita di dalam perut, kehidupan kita di dalam perut tunduk pada hukum yang berlaku di perut. Ketika kita di sini, kita hidup dalam hukum di sini yang disebut hukum alam. Hukum alam itu alam bumi. Kalau kita sudah pindah lagi ke alam yang ketiga, yaitu alam kubur, kita di sana mempunyai hukum sendiri. Ada hukum sendiri, hukum Tuhan di sana ada. Berlakulah hukum baru di sana. Kalau kita sudah masuk ke akhirat, di sana ada hukum sendiri. Jadi hukum-hukum yang disebut hukum alam, hukum, itu sebenarnya satu hukum berlaku untuk satu ruangan. Oleh karena itu keliru sekali apabila orang ingin mengukur, ingin menilai alam kubur dengan ukuran hukum yang berlaku di bumi. Gak bisa. Gak bisa. Di sini yang berlaku adalah hukum panca indera umpamanya. Ini tidak bisa diberlakukan di alam kubur. Gak bisa. Oleh karena itu banyak hal-hal yang kadang-kadang kita itu tidak bisa menerima. Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma min 'abdin illa wa li qalbihi 'ainani. Tidak ada seorang hamba di dunia ini kecuali dia hatinya punya dua macam atau jenis mata. Nah, untuk gampangnya disebut dua mata. Wahuma ainani yudriku bihimal ghaib. Dengan mata ini, mata hati ini, dia bisa menangkap hal-hal yang gaib. Fa idza aradallahu ta'ala bi'abdin khairan, apabila Tuhan menghendaki seorang hamba itu kebaikan, fataha 'ainai qalbihi, kedua mata hatinya dibuka oleh Allah, liyara ma huwa ghaibun 'an basari, supaya dia bisa melihat, menyatakan apa yang tidak nampak oleh mata kepalanya. Nah, jadi mata ini ada dua, mata yang ditaruh di sini, ini terbatas sekali ini, terbatas. Tapi ada lagi mata yang ditaruh di hati. Ini yang disinggung Nabi tadi, dengan mata yang di hati inilah dia bisa melihat hal-hal yang gaib. Antara lain yang gaib itu yang orang tidak bisa membantah, yaitu mimpi. Itu antara lain alam gaib kecil itu. Dengan apa sampean melihat hal-hal di dalam mimpi? Apa dengan mata ini? Tidak, ini merem. Tidur saya, merem. Tempatnya gelap. Tapi saya ketika mimpi itu bisa melihat motor, melihat si A, melihat si B, melihat Surabaya, melihat. Loh, melihat. Itu melihat dengan apa itu? Alat apa yang digunakan melihat itu? Ini belum pernah kita pikir jauh-jauh. Cuma kita ngalami, ya mimpi, tato, anu, beto, anu. Kadang yang aneh itu, calon istrinya sudah kelihatan. Iya, pernah dia lihat orang yang akhirnya orang ketemu. Loh, aku dia tahu kan orang, tapi ngiru mimpi. Ini omay, dok, ini. Lah kok kode, ini ajaib itu, ajaib itu. Nah ini saya maaf ini, saya sendiri pernah mengalami ya. Saya ini terus terang sebelum saya melihat rumah Tulungagung yang tempati mertua saya ini, saya pernah hadir di sana, tapi dengan mimpi. Masih jopo saya. Jadi ketika saya masuk ke rumah, saya hampir tidak percaya. Dia ini yang saya lihat dalam mimpi entah berapa tahun yang lalu. Nggak tahu. Itu betul. Langgarnya, halamannya, rumahnya, persis. Nah, ini hal-hal kok mungkin sampean pernah mengalami hal-hal begitu. Lah itu melihat dengan mata apa sampean waktu mimpi itu? Huh? Apa dengan mata ini? Bukan. Itulah yang sabda Nabi tadi. Tiap-tiap hati, tiap-tiap hamba itu punya. Mata ya, untuk gampangnya disebut mata. Jangan tanya sama saya, mata itu apa, bagaimana bentuknya, jangan. Itu sudah di luar. Ini Nabi mengatakan di sini ada mata. Di mana hati itu, kalau orang itu dikehendaki baik oleh Tuhan, kedua mata hatinya itu dibuka oleh Tuhan. Sehingga dia melihat hal-hal yang gaib. Seperti ini, Pak Yasirun ini, pernah mimpi melihat bagaimana di dalam kuburan itu. Malah dia merasa dikubur. Dia dikubur. Malah ini Kiai Maksum almarhum, dia cerita, aku mimpi jam terang dilepok di kuburan, wong sing ngeterno, aku kakok ke pengisor. Seolah-olah dia sudah mengalami mati. Terus aku ditukani malaikat, ditakoni, Maksum, no. Persis. Nah ini tempat orang lain. Jadi rohnya itu sudah dibuka oleh Allah. Sebab roh itu made of sonder, dengan atau tanpa alat badan dia bisa berfungsi. Dia bisa melihat, dia bisa mendengar tanpa telinga ini. Dia bisa berhubungan dalam jarak yang jauh, bisa. Itu roh. Nah ini tetap berfungsi. Sekalipun kita sudah disebut mati, ini tetap berfungsi. Jadi roh-roh itu bisa berhubungan dengan orang yang ada di rumah ini, bisa.
kalau memang dikehendaki. Bisa. Loh, mesti kubur, iya. Seperti saya pernah baca sebuah hadis. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesudah perang Badar, sesudah 3 hari, beliau ini pergi ke tempat di mana musuh-musuh Islam itu dikebumikan, ditanam di situ. Terus Kanjeng Nabi itu diikuti oleh Sayyidina Umar. Nah, ini beliau berbicara dengan mereka yang sudah di dalam kuburan itu. Nah, ini An Anas ibn Malik radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka qutla Badrin salasan. Dari sahabat Anas bin Malik bahwa Nabi meninggalkan orang-orang yang gugur di perang Badar 3 hari. Summa atahum, kemudian datang Nabi ke kuburan. Faqama alaihim, terberdiri di muka kuburan-kuburan musuhnya ini. Fanadahum, terus beliau memanggil-manggil. Malah ini disebutkan. Satu, faqala ya Aba Jahal ibn Hisham. Abu Jahal musuh besar itu mati ditanam di situ. Dipanggil oleh Nabi, hey Abu Jahal bin Hisham, ya Umayyah ibn Khalaf, ini nama musuhnya juga ini, ya Utbah ibn Rabi'ah, 3 orang, ya Syaibah ibn Rabi'ah, 4. Dan 4 orang ini memang tokoh-tokoh yang berat ini dari musuh-musuh Nabi yang mati di dalam perang Badar. Alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Nabi tanya, hei saudara-saudara, apakah janji Tuhan sudah kamu buktikan sekarang? Fa inni qad wajadtu ma wa'ada rabbi haqqa. Saya sendiri di sini sudah menemukan apa yang dijanjikan Tuhan itu kemenangan dan sebagainya. Ini fasami'a Umar qaulan Nabi. Sehingga Umar yang ada di situ itu dengar Nabi bicara begini ini, faqala, terus berkata si Umar, ya Rasulullah, maaf Rasulullah, kaifa yasma'u wa anna yujibu wa qad jayyafu. Nabi, bagaimana mereka bisa mendengar? Kok Nabi kok bicara sama mereka itu? Bagaimana mereka bisa mendengar? Wa anna yujibu, bagaimana mereka bisa menjawab pertanyaan sampean itu? Kan tanya Nabi tadi. Wa qad jayyafu, padahal sudah membangkai mereka, sudah jadi bangkai 3 hari, ya. Nah, apa jawab Nabi? Nah, ini. Soalnya. Wallazi nafsi biyadi, demi Allah yang aku, tanganku, diriku, jiwaku ada di genggamannya, di tangannya, kekuasaannya. Ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Ma antum, tidaklah kamu lebih mendengar lima aqul terhadap apa yang saya ucapkan minhum daripada mereka. Kamu tadi dengar enggak? Saya tanya, dengar, pendengaranmu itu masih lebih tajam mereka. Ini Nabi, kamu mendengar, mungkin kamu jarak sedikit agak ke sana sudah ada dengar suara saya. Tapi mereka yang sudah 3 hari terbaring di sini, mereka lebih mendengar ucapanku daripada kamu. Walakinnahum la yaqdiruna ayyujibu, cuma mereka tidak bisa jawab pertanyaan saya, dengar mereka, tapi nggak bisa jawab. Itu bawahnya sampean di muka kuburan musuhnya. Yo, tak tantang gelut dah, kan. Dengar dia, tapi dia nggak bisa jawab.
tapi ya jawab iya tak kena aku di sini dan itu ya dengar. Dan ini yang harus dicatat, ini berlaku pada orang kafir. Ini orang kafir ini. Ya Aba Jahal ini, ya Aba Jahal, ya Umayyah, ya Utbah, ya Syaibah. Ini nama orang kafir. Ini Nabi bicara. Mulanya orang itu dikatakan oleh Nabi, "Idza hadartumul maridha awil mayyita faqulu khairan." Kalau kamu hadir mendatangi orang yang sakit awil mayyit atau orang mati, jadi kalau kita ke kuburan atau ada orang mati, jangan berkata yang jelek-jelek. Faqulu khairan, maka berkatalah yang baik. Ada orang mati keluarga kita, jangan di sini ini ada omong-omongan tidak karu-karuan. Omong singapi. Paling-paling yang dungu. Mungkin-mungkin arwah Bapak Ula. Kenapa? Fa innal malaikata yu'amminuna ala ma taqulun. Karena malaikat yang hadir mengamini apa yang kamu ucapkan. Ini rawahu Muslim. Jadi kalau ada orang mati atau orang sakit parah ya, teman sakit, jangan omong rusuh, apalagi bermain dadu. Ayo timbang kesel nungguin ayo. Krek. Wah, aku gak ilok banget. Bung gitu, nah, jolan, main gitu. Tapi pun begitu, oh, sakit parah yang menghadapi mati. Kasihan. Tapi kalau sampean baca Yasin, baca selawat, atau apalah doa. Ya Tuhan, ampunilah, ringankanlah bebannya. Apa. Itu malaikat yang hadir mengamini. Amin. Ini kalau kita percaya kepada ucapan Nabi. Nabi yang mengucapkan ini, An Ummi Salamah, dari ibu Ummu Salamah itu istri Nabi. Ummu Salamah itu istri Nabi, dan ini hadis sudah dikoreksi, rawahu Muslim, dianggap sahih, benar. Nah inilah, bahwa roh yang sudah di alam kubur itu bisa masih punya kontak dengan kita. Oleh karena itu, Kanjeng Nabi memerintahkan, kalau kita itu hadir ke kuburan, dikenal atau tidak dikenal, ucapkanlah salam. Itu hadis sahih. Nabi mengajari, Assalamualaikum diyara qawmin mu'minin, inna bikum insya'allahu lalahikun, nas'alullah li walakumul afiyah. Ini ajaran Nabi. Sahabat-sahabat yang akan pergi kuburan diburu ini. Konek nang kuburan ulo salam ini, ya. Assalamualaikum diyaroko min mu'minin, penduduk rumah atau tempat-tempat tinggalnya orang mukmin ya kuburan itu. Inna kami ini, insyaallah apabila sudah digendaki oleh Allah, bikum padamu, lalahikum bakal menyusul, pasti menyusul. Terus doanya, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami mohon mudah-mudahan selamat bagi kami dan bagi tuan-tuan. Ini ajaran Nabi. Dan kalau kita diperintah oleh Nabi untuk mengucapkan salam, itu artinya dia dengar enggak ini? Kalau tidak dengar, buat apa kita diperintah? Nah ini seperti, jangankan orang Islam, orang kafir. Dengar, Nabi bicara dengan orang kafir ini. Hadis dari Anas bin Malik, rawahul Bukhari wa Muslim, wal lafzu li Muslim. Ini dua gembong, hadisnya banyak. Bukhari juga, Muslim juga punya. Jadi, adanya kontak ini enggak sia-sia, karena itu sunat orang ziarah kubur itu, dan orang itu tahu. Di dalam sebuah hadis diterangkan, apabila orang yang mengantarkan itu sudah pulang,
maka suara terompahnya atau sandal atau sepatunya orang yang mengantar itu didengar oleh mereka yang kita antarkan. Kita dengar, mulai ada itu susu nih, iya, ulang. Jadi inilah ya, sebenarnya kalau dibolak-balik dipikir secara agamis, mati sebenarnya bukan apa-apa. Asal kita di sini baik-baik, kepindahan kita pun baik. Jadi sama saja dengan pindah sekolah, gitu saja sudah. Kalau kita di sini baik lulus, ya tidak apa-apa, sana diterima, disambut baik. Tapi kalau kita di sini memang kondisinya itu beling, ya malesan, ya ditandai terus itu. Jadi ini satu ini harus dicatat dengan cinta merah ini. Ini kepindahan dari penjara itu ini, ya ini. Pindah penjara ini, spesifikis. Kemudian saya ingin membacakan di sini sebuah ayat. Ya, begini bunyinya. Saya baca seluruhnya, yaitu akhir surat surat Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayat firman-firmanku telah dibacakan kepadamu, memberikan peringatan, fakuntum biha tukadzibun, maka kamu dulu di dunia mendustakannya. Mereka yang sudah di alam kubur, yang ternyata tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan Tuhan. Qalu, mereka menjawab pada waktu itu, Rabbana walabat alaina syikwatuna. Sungguh kita telah dialahkan oleh nasib yang celaka. Kami bernasib malang. Wa kunna qauman dhalin, kami adalah termasuk orang-orang yang selama ini sesat. Rabbana, sekarang ya Allah, akhrijna minha, keluarkanlah kami dari alam kubur ini ya Allah, kembalikan aku ke Jember. Wa in udna, kalau kami bisa kembali ya, dan kami tidak taat lagi, fa inna zalimun, memang kami betul-betul orang yang zalim. Tapi kami akan berusaha. Kami sadar sekarang, kembalikan aku ke alam bumi. Kami akan berbuat amal yang baik. Kami akan taat. Kami akan mendengarkan semua peringatanmu ya Allah. Maka waktu itu Tuhan dengan perantaraan malaikat, qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Sudah, kamu kembali, tetap jauhlah kamu di neraka. Wala tukallim, jangan coba-coba omong lagi kepada saya. Jawaban dari Tuhan. Ini disambung dengan firman gambaran bagaimana mereka di dunia. Innahu kana fariqum min ibadi, ada sekelompok dari hamba-hambaku yang baik. Yaquluna, mereka berdoa, mereka wiritan, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wahai ya Tuhan kami, kami adalah orang-orang yang beriman, maka ampunilah bagi kami dan kasihanilah, berilah rahmat kami. Wa anta khairur rahimin, dan engkau adalah Tuhan yang apa itu? Apa?
ini diulang oleh Tuhan. Ya, kamu dulu bilang begitu ya. Kamu mengejek orang sembahyang, kamu mengejek orang berdoa, kamu mengejek orang wirid. Fattakhadtumuhum sukhriyan. Ini yang dimaksud tadinya adalah untuk empat orang sahabat Nabi, yang empat orang ini budak belia. Zaman itu masih ada budak belia, yaitu sahabat Bilal, tukang azan Nabi, itu orang negeri. Terus Suhaib yang berasal dari Romawi, budak. Ammar bin Yasir, yang sekarang namanya dipakai oleh Yasir Arafat. Ammar bin Yasir dan Salman yang berasal dari Persia, Salman Al-Farisi, yang sekarang dipakai nama Masjid Salman di Bandung, ITB. Ini empat sahabat ini, satu berwarga negara Romawi, yang satu Persia, ya, yang satu dari Afrika, ya, Abyssinia. Ini kebetulan nasibnya itu di sana itu dijadikan budak, dijual di Mekah. Akhirnya mereka ini masuk Islam. Ini yang paling tekun ibadahnya. Terus ini ditirukan oleh Quran, mereka mengatakan Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Oleh orang-orang musuh-musuh dia aja diketawai, ya. Hatta ansaukum zikri, sampai mereka itu melupakan kamu terhadap ingat pada saya. Engkau lupa mereka itu menyebut namaku, mereka itu berdoa kepadaku. Engkau sendiri akhirnya lupa kepada saya, kepada aku, karena mengejek orang-orang itu. Nah, wa kuntum minhum tadhakun, kamu terhadap mereka berketawa, mengetawai mereka. Sekarang inni jazaituhumul yauma bima sabaru, aku sekarang membalas mereka-mereka yang kamu ejek itu hari ini. Bima sabaru, karena kesabarannya mereka. Biar diejek, dicemooh, tetap wiritan, tetap ibadah, tetap berdoa. Innahum humul faizin, mereka lah orang yang berbahagia. Ini firman. Disambung lagi, lalu di sana mereka ditanya orang-orang kafir, orang-orang yang suka mengejek itu. Qala, Tuhan bersabda, berfirman, ya, dengan melewat malaikat. Kam labithtum fil ardi adad sinin. Kamu ini, orang-orang, berapa lama kamu ini? Kira, selama kamu di dunia dan di alam kubur, berapa tahun? Berapa hitungannya? Coba itu. Akhirnya qalu, mereka menjawab, labisna yauman au ba'da yaum, kami merasa hanya satu hari atau separuh hari, merasa sebentar saya di dunia ini, saya belum kenyang, belum puas. Fas'alil 'adi, cobalah tanya malaikat yang tukang hitung umurmu itu. Umurmu, amalmu itu yang tahu persis berapa lama kamu di dunia dan berapa lama kamu di alam kubur. Coba. Diakhiri dengan firman, afa hasibtum anna ma khalaqnakum abatha? Apakah kamu mengira aku menciptakan kamu ini percuma? Sia-sia, cuma ngebut-ngebut di alam tok? Iya. Apa rumah kamu gurung-gurung tok? Kon seneng-seneng tok? Hah? Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepadaku, akan aku tanya kamu. Bagaimana tugas yang serah kepadamu di dunia? Apa dikira kamu itu percuma saya bikin? Ini, ya, ini satu adegan, ya, adegan demi adegan ini seperti film diperlihatkan bagaimana dia itu melolong-lolong. Kembalikan aku ya Tuhan, kembalikan aku. Sungguh aku sekarang menyesal. Saya akan menebus kesalahan saya. Tapi disempat. Apa kamu? Kamu kalau saya kembalikan, toh mesti. Mengulangi lagi. Ayah, sekarang kamu tutup. Walau sa'ufiya, walau tekalimu, jangan bicara lagi sama saya kamu. Tetap di neraka sana.
saja. Ini gambar mengerikan, ya. Terus akhirnya dialihkan film ini. Potter 4 orang baca obat. Oh, ya ini di grow film. Dia dia orang yang lewat. Apa kok? Ya. Ini digambarkan dalam film. Bentar. Sudah itu Tuhan mengatakan tekan. Balas mereka. Tabah mereka zikir. Ibadah doa. Wah digambarkan bagaimana film itu menunjukkan bidadari yang cantik-cantik. Bagaimana itu surga apa itu pintas langsung cek. Mereka lah orang yang berbahagia sekarang yang kemeja kemarin. Nah, kemudian orang-orang itu digambarkan lagi dalam adegan lain. Ditanya, ayo kamu selama di dunia berapa lama kamu? Nah disinilah saya ingin mengutip sedikit. Manusia ini mempunyai satu perasaan yang kontras, yang tidak terasa, yang aneh. Manusia ini saya sendiri sudah dipikir, saya sekarang sudah lebih setengah abad umur saya. Saya ini kalau menengok ke belakang, ke masa saya masih kemanten anyar, ke masa saya masih bal-balan, ke masa saya masih jumpritan, ya. Masih dolana, seolah-olah baru kemarin, baru terasa, loh cepet deh, aku segede, anakku segede-gede, malah gue butuh, loh aku ini layangan loh, lu. Ya deh kayaknya gitu layangan. Itu orang kalau sudah melewati masanya, itu seolah-olah cinta. Tapi sebaliknya, yang akan datang, dilihatnya terlalu jauh sekali, masuk lama sekali. Dia bikin rumah, kiki kurang kuat, betul kurang kuat. Pokoknya dia gambarkan, dia mau hidup 1000 tahun. Padahal tinggal 2 tahun, mau mati. Dia bikin rumah beton. Bapak, dia gambarannya masuk lama saya ini mau mati. Jauh. Nah, ini digambarkan di dalam Al-Quran. Orang yang dikatakan yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana. Ada di antara kamu itu yang ingin diberi umur 1000 tahun. Wailul likulli humazatin lumazah. Ya apa? Alladhi jama'a malan wa 'addah. Ya, orang yang asyik mengumpulkan harta kekayaan, katanya Tuhan. Dia menghitung-hitung, dia bekerja di itu, sekarang berapa uangnya di bank, sekian juta. Soal lagi, hitung lagi, kemarin sekian juta, sekarang juta. Pokoknya juta. Dia asiknya ini menghitung, tidak pernah dibelajarkan ini, tidak pernah. Disimpan terus ini. Ini jama'ah wa'adzada, mengumpulkan dan menghitung-hitung. Jadi tidak pernah digunakan. Malah dia kalau makan, aduh, bubur. Ya, beli bubur, emak. Nanti talong. Ini hasil kerja saya, susah payah. Bubur yang tidak pakai apa-apa sudah. Minumnya air, tidak mau beli emak. Oh, ini jadi payah saya. Utang pateng minum di salah, aku tak memang digorok uang ini. Jadi dia eman betul. Nah, ini digambarkan oleh Tuhan. Orang begitu itu yang selalu mengumpulkan uang, wa adada dan dihitung-hitung. Ya, sabuan nama lahu akhlada. Dia mengira bahwa harta kayanya ini akan membuat dia kekal hidup di dunia ini selama-lamanya. Ya, sih, kalau tidak punya perasaan itu, enggak mau mengumpulkan jutaan. Kalau dia tahu bahwa saya sudah umur 60, jadi saya paling-paling ya kurang 5 tahun. Saya dengan uang 1 juta sudah cukup untuk menutup usia saya 5 tahun. Tapi nggak ada pikiran begitu. Dia merasa masih kira-kira 70 tahun lagi gitu loh itu. Karena itu dia perlu jutaan. Rumahnya nggak mau. Yang gedung biasa harus beton, yang betonnya itu 5 kali lipat. Yang kira-kira cukup untuk hidup 200 tahun. Dia mengira dia akan hidup 200 tahun gitu loh.
Karena itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syaikhu," orang yang sudah tua, sudah kakek, "syabun," dia merasa muda, "fi hubbi talabid dunya," di dalam cinta senang giat mengumpulkan harta kekayaan. Kalau namanya cari duit, biar orangnya sudah umur 70 dia merasa masih muda, itu katanya Nabi ini. "Wa inil taffat tarquatahu minal kibar," sekalipun tulang ini, tulang di bawah leher ini, nah ini apa, nah, ini sudah, sekalipun sudah bertaut karena sudah tua, orang tua itu ininya terus gini, tulangnya itu ternumpuk gitu. Katanya Nabi, "Wa inil taffat," sekalipun melengket tarquatahu, tulang di atas dadanya, "minal kibari," karena sudah tua, mereka tetap merasa muda, "illal ladzina taqaw," kecuali orang yang takwa, "wa qalilum mahum," dan sangat sedikit mereka yang takwa. Artinya yang ingat, sadarlah. Hah? "Wa qalilum mahum." Jadi inilah satu hal yang kalau kita seperti ada orang yang namanya Uzair ibnu Syarhia, "Fa'amatahu Allahu mi'ata 'am," dia dimatikan oleh Tuhan 100 tahun dalam Quran. Dia mati 100 tahun. "Fa'ba'atha," tapi terus dihidupkan lagi. Jadi dia itu tidak dikubur, cuma berbaring tidur ketiduran 100 tahun. Uzair. Sampai karena anehnya dianggap anak Tuhan oleh orang Yahudi. Ini Uzair ini tertidur 100 tahun. "Faba'atahu," kemudian dibangunkan dia. "Qala," terus ditanya, "kam labita," kamu berapa lama tidur? "Qala labitu yaw," saya cuma tidur satu hari. "Au ba'ab," atau "au ba'ba yaw," atau cuma separuh hari. Merasanya itu dia cuma sebentar. Qala, menjawab malaikat ini, "bal labitta mi'ata 'am," bahkan kamu sudah tahu. "Fanzur ila ta'amik wa syarabik lam yatasanna," coba lihat makananmu dan minumanmu, "lam yatasanna," tidak berubah, tidak bau. Jadi orang itu kalau sudah melintasi, jadi kita nanti dikubur, kita akan geleng-geleng tetap sebentar sekali. Saya di patran belum tunggu. Iya, dia betul. Dia akan merasa menyesal. Kenapa kok sebentar ya saya di dunia ini? Merasa ya, baru satu hari. Nah inilah perasaan yang perlu kita sadarinya. Coba kalau kita lihat anak-anak kita. Dia kemarin dia baru nyusu pada ibunya. Sekarang sudah berangkat. Sudah sunat, saya di SMP, ya Allah lah kecepatan anakku, apalagi anak perempuan, masya Allah, masa bahagianya, ya maaf ini saya ngomong terus terang ini ya, kasihan dia, cobalah, masa-masa emasnya anak perempuan itu berapa tahun, coba, umur 11 dia belum ngerti apa-apa mas, baru mengenal yang namanya berai, maca ini, umur 14, 15, berapa belas, kawin, habis. Cobalah pikir. Loh ini maaf ini, ya, saya ngomong terus terang ini. Ya bagi seorang yang sadar ya, ibu ini, masya Allah, mau ngomong itu terapas. Maaf ini, bukan saya ngilok-ngilok, no ini. Marna terapas. Lalu ini aku isi gadis perincin kabel arek-arek nyurati aku. Lha saiki bapak itu lindak dilem noleh nang aku. Masa-masa itu begitu cepat, begitu singkat. Saya kira kalau kita lihat Laron, Laron itu lahir dengan suwinya, kemudian kepelet pesenggol, sudah jatuh, mati di perubut
semut kita deteknya, insya Allah. Apa perlunya Tuhan bikin binatang begitu baru terbang kesenggol jatuh dia jalan kegedean weteng, iya dia jalan ada ini apa semut, oh ini kira umpan terus keroyok mati. Apa ini namanya kehidupan? Iya, kamu melihat orang begitu, malaikat melihat kamu juga begitu. Betul. Kasihan orang. Siapa ini? Lahir, krengosan. Iya, nyambut jaring ini, jorong satu pung gede. Mari ini dilorot, dipecat, beres, mati. Coba. Terus, dari malaikat diangkat kita itu. Dinting ini. Ahmad, apa kan lu perlu ini kok gersimnya ini? Mari mah, si anak dipecat, rasa mati. Apa kan gawemu ya apa? Sampai di dating ini. Iya,